Sahabat Otomotif Kompas.com, pada motor bermesin konvensional, fungsi pelumas mesin sangatlah penting. Sayangnya, banyak oknum yang memanfaatkan kondisi ini dengan memasarkan oli palsu. Belum lama ini, pihak kepolisian berhasil mengungkap sekaligus meringkus praktik pemasaran oli palsu. Bahkan, pihak kepolisian juga berhasil menggerebek pabrik oli palsu yang diyakini beromset ratusan juta rupiah. Dikutip dari media sosial Instagram @divisihumaspolri, Ditreskrimus Polda Jawa Tengah menggeledah toko berikut gudang pembuatan oli palsu di daerah 3 lokasi berbeda yang berada di Demak dan Kota Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan pemeriksaan ditemukan materi yang digunakan untuk membuat oli palsu adalah bahan olahan yang ditambah zat aditif dan zat pewarna, kemudian dikemas untuk dipasarkan. Wilayah edarannya pun cukup masif dan luas di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan Kalimantan. Pada foto-foto yang diunggah oleh Polri, terlihat kemasan oli yang menjadi barang bukti adalah Yamalup dan AHM Oil. Untuk Yamalup diproduksi khusus motor Honda, sedangkan AHM Oil khusus untuk motor Honda. Sayangnya kedua pihak tersebut menolak untuk berkomentar terkait terungkapnya praktik pemalsuan oli yang melibatkan produk dari masing-masing pabrikan. Romia Ferdi Saad, Federal Oil Brand Manager PT ExxonMobil Lubrikan Indonesia mengatakan, adanya pemalsuan oli mesin tidak hanya merugikan produsen, tapi juga konsumen yang merupakan pengguna oli tersebut. Oleh karena itu, pihaknya juga terus berusaha memonitoring, berkoordinasi, dan mendukung pihak berwenang dalam memberantas oli palsu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video Kompas Otomotif lainnya.